Tepatnya telinga sebelah kanan. Ya, seperti ini. Didahului dengan ancang-ancang tadi mengayunkan kaki ke belakang. Di sini tersangka ngobrol bicara dengan korban sambil menyalakan rokok. Setelah menyalakan rokok, kami tambahin rekan-rekan, di sini MDS menginterogasi korban, menanyakan. Kemudian ada ucapan yang dikeluarkan oleh MDS kepada korban yang sifatnya intimidasi, sesuai dengan keterangan akan disampaikan. Ada percakapan antara MDS dengan korban bahwa MDS mengajak bahwa MDS mengatakan bahwa partai sama gue aja yuk. Korban menjawab enggak Den. Kemudian MDS bertanya lagi, kenapa? Kata korban, enggak sepadan lah. Kata tersangka, lah ini gue buncit nih. Kemudian korban menjelaskan, gue kan kurus kayak gini Den. Dan tidak lama kemudian petugas keamanan datang dan bertanya, ada apa? Saya Adin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.